sampaikan Pak, apa motivasi mencalonkan diri menjadi caleg di PKB ini? Saya motivasi untuk mencalonkan partai PKB ini karena sesuai dengan kemauan saya juga, sesuai dengan mayoritas saya juga punya mayoritas masyarakat muslim, sesuai dengan apa alasan warga Nahdien harus memilih PKB, Pak? Karena aspirasi NU itu kurang berjalan dengan bagus kalau tidak melalui penyeluhan perkataan PKB. Tentunya ini akan semua warga NU bisa bareng-bareng untuk memahami PKB sehingga terus dari kelompok barang apa alasan anak-anak muda harus memilih PKB, Pak? Kita saat ini untuk saatnya kita berjuang untuk menegakkan agama, terutama agama Islam. Perempuan, kalau Anda terpilih menjadi seorang wakil DPR, apa yang Anda lakukan untuk para perempuan, pemilih perempuan yang ada di dapil Anda? Ya, yang pertama saya akan memajukan hak asasi perempuan dulu, baru karena motivasi saya di PKB ya karena saya menyetujui PKB ada di jalur yang agamais, jadi mungkin saya akan mengajak kaum perempuan untuk lebih ke jalan yang agamais. Anda mengajak kaum perempuan untuk memilih tahun 2019 ini? Saya agak kurang mungkin untuk organisasinya. Untuk pertama kali organisasi PKB itu mungkin PKB lebih bermanfaat untuk organisasi perempuan. Sosok seperti apa Mbak Nuni bagi Anda sebagai kader? Mbak Nuni adalah sosok wanita periang, cerdas, selalu ini memikirkan warga Nahdien terutama untuk di NU-nya. Baik hati yang jelas. Apa modal yang Anda persiapkan untuk bertarung di 2019 dari partai PKB, Pak? Modal saya untuk bertarung pertama besarkan PKB yang mungkin dengan cara dan tutur dan juga mengatakan ormas keagamaan, olahraga, kesenian, dan juga sesuai ya, dengan aliranya pertama kita mendukung dari NU juga adalah itu secara lain-lain mungkin banyak yang teknis akan saya lakukan karena termasuk rahasia saya mungkin pada waktunya siap disusasi dari mana Anda mengenal PKB dan hari ini memutuskan untuk menjadi kader PKB? Ya, dari saya perwakilan dari kaum muda, jadi saya dikenal dari organisasi itu, jadi pelajar, ikatan pelajar sebelum ulama. Jadi saya dibimbing untuk diperkenalkan dari IPNU, setelah IPNU kita dikiring untuk bisa mengetahui untuk berpolitik. Di PKB kita dituntut untuk berbicara ke tidak hanya soal keumatan tapi sosial, ekonomi dan sebagainya. Seandainya Anda terpilih nanti apa yang akan Anda perjuangkan di dapil Anda? Saya kan dari warga
kecil lah ya, dari masyarakat kecil. Ya kalau saya nggak bisa menjanjikan apa-apa ya mungkin sebisa mungkin saya kerja di dewan. Bagaimana Anda menjual PKB kepada masyarakat di tengah persaingan yang cukup ketat pada periode 2019 ini? Jadi seluruh masyarakat tetap mempunyai keinginan yang memajukan PKB menjadi partai yang paling besar untuk mewakili bangsa Indonesia ini sebagai pemenang di momen-momen atau di depan tahun berikutnya. Bagaimana strategi mencapai target yang disampaikan oleh DPW tadi Pak? Soal 8 kursi yang harus kita raih pada tahun ini. Strategi pemenangan kita untuk meraih suara yang artinya suara terbanyak untuk PKB di Tulang Bawang Barat, kita merangkul dari organisasi NU dan panom-panomnya, dan kita harus gigih di dalam bersosialisasi tentang PKB untuk warga-warga yang belum kenal dengan PKB. Yang akan diperjuangkan saat nanti terpilih, terutama untuk kalangan generasi muda di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Yang akan saya perjuangkan untuk kalangan muda di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu bila nanti PKB menang dan saya terpilih, maka aspirasi daripada kaum muda supaya dalam kegiatan apapun bisa didukung oleh pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat ini. Ya, secara nasional Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil kita, bagaimana memperkenalkan beliau kepada warga Nahdien dan pemilih PKB di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini? Untuk memperkenalkan beliau sebagai wakil presiden Republik Indonesia di tahun 2019-2024, tentu kita memperkenalkan dari berbagai kalangan, dari tingkat masyarakat awam maupun tingkat menengah maupun tingkat tingkat yang lebih tinggi lagi, bahwasannya beliau adalah salah satu figur utama dan paling utama adalah beliau Bapak Ma'ruf Amin.